This is batiks. Oh, something like this. Yeah. Yes, for you. Yes, thank you very much. Come on, please. Come on, let's talk about this. Pak Gubernur Kim, saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya, dan tentu saja kami sangat senang karena pada saat COVID kemarin ada bantuan dari Provinsi Chungcheongbukdo ke Jawa Tengah. Kami mendapatkan masker 2 kali. Ya, beberapa diplomat dari Korea Selatan sering sekali berkomunikasi dengan saya, termasuk Pak Gubernur, Pak Duta Besar, dan tentu saja banyak pengusaha Korea Selatan yang ada di Jawa Tengah, dan kami sering bertemu dalam perayaan-perayaan Hari Besar Nasional. Dan kami senang kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Korea Selatan berjalan dengan sangat baik. Dan tentu saja tidak hanya kerjasama antara 2 pemerintah G2G, tapi juga B2B yang berjalan. Dan saya mohon maaf, besok tidak bisa menemani Pak Gubernur di Semarang, ya, karena besok saya harus bersama Pak Wakil Presiden di Sumatera Selatan. Tapi besok staf kami dari pemerintah provinsi akan menemani, dan hari ini ditemani dari Kementerian Luar Negeri, dari Homofair, dan tentu saja besok akan didampingi staf dari pemerintah provinsi untuk bertemu di beberapa titik pertemuan seperti di kawasan industri Batak, ya. Ya, dan Purwodur, ya. wisata, ya. 지금 아시겠습니다만 우리 대사님, 우리 우리 대통령님의 외교에 자문을 많이 하시는 선배님이신데, 우리 인도네시아에 지금 대사를 하고 계시지만 우리 한국 외교부에 굉장히 중요하신 분이신데 저렇게 좋은 옷을 주셨다는데 저도 하나 주시면. Saya ingin perkenalkan Pak Dubes, Mr Lee. Dia sekarang sebagai Duta Besar Korea Selatan di Indonesia, tapi dia sekaligus juga seniornya dari Presiden kami, Mr Yoon Suk Yeol. Terus dia sering sekali memberikan saran atau nasihat kepada Presiden langsung. Terus jadi dia sebagai tokoh yang penting sekali di dalam Kemlu Korea, dan saya dengar ini baju batiknya dari Pak Ganjar. Boleh saya minta saya satu lagi? Of course. 우리 두 여기 두 분은 충청북도 도의 의원님들. Beliau ini dari DPRD Provinsi Chungcheong Utara. Ya. Lokal parlemen, lokal parlemen. Oke. 여기 계신 분은 여기 충청북도의 경제 통상을 담당하시는 책임자시고. Dan beliau itu PIC yang tanggung jawab di bidang ekonomi dan perdagangan di provinsi kami. Iya. 지금 대한민국에서 충청북도는 이제 대한민국에서 가운데 중부에 중심에 있는데, 이 중부 자바도 이 인도네시아의 중심에 있어서 우리 이렇게 서로 18년씩이나 서로 교류한 것은 참 뜻깊은 일이고, 그래서 이번에 큰 기대를 갖고 와서 주시는 뵙게 돼서. Dan saya sangat apresiasi udah ketemu dengan Bapak Ganjar hari ini karena Chungcheongbukdo, provinsi Chungcheongbuk Utara itu terletaknya di tengah-tengahnya Korea Selatan, terus Jawa Tengah juga di tengah-tengahnya Pulau Jawa, jadi di pusatnya. Jadi kami ada kemiripannya, persamaannya ada. Terus kita udah menjalani 18 tahun kerjasamanya kedua provinsi, jadi saya sangat senang hari ini bertemu kembali. 대통령이 우리 충청북도를 대한민국 첨단 산업의 중심으로 선언을 하셔서 우리 도는 굉장히 중요한 첨단 산업의 중심인데 지금 여기 인도네시아에 투자하고 있는 니켈 투자를 하고 있는 배터리 공장인 LG 화학 LG 에너지 솔루션이 Chungcheongbudo에 있는 회사입니다. Saya ingin menjelaskan Bapak Presiden dari Korea Selatan sudah mengumumkan Provinsi Chungcheong Utara itu sebagai kota atau sebagai daerah yang khusus untuk mengembangkan industri teknologi mutakhir di Korea. Terus saya ingin menjelaskan di sini di Indonesia LG Energy Solution sudah berinvestasi di Jawa Tengah, kan? Di Korea Selatan juga di Chungcheong, di Provinsi Chungcheong Utara ada LG Energy juga. Oke. Sama. Menurut CEO하고 통화를 하고 왔는데 미리 저하고 알았으면은 중부 자바에다 출하할 건데 서부 자바로 갔다 서부 자바 이렇게 돼 있는데 다음 투자는 우리 중부 자바에 하도록 노력합니다. Saya tadi sebelum saya berangkat dari Korea saya sudah teleponan sama CEO-nya perusahaan LG. Terus mereka sebenarnya ingin investasi lagi, tapi sekarang mereka investasi di Jawa Barat juga. Jadi mungkin investasi yang kedepannya lagi mereka mau investasi di Jawa Tengah juga. Ya, dan waktu LG Hyundai datang, satu lagi pakai kaca KCC Glass, datang ke Jawa Tengah. KCC-는 중부에 있는 거죠? 네, 중부죠. 바탕에 있습니다. 바탕. KCC Glass datang. Saya mendampingi Pak Presiden waktu itu untuk menerima pengusaha dari Korea Selatan. Dan setelah itu mereka berkunjung ke rumah saya dan kami berdiskusi untuk pengembangan investasi itu. Tentu ini awal yang sangat baik dan kita akan coba terus kembangkan kerjasama dua negara khususnya dalam produksi electric vehicle, mobil listrik. 저기 조커의 사진 그거 가져왔어요. 제가 한 10년 전쯤에 조코이 대통령을 만났는데 그때 제가 이렇게 젊은 시절에 10 tahun yang lalu bertemu dengan Pak Jokowi. sebelumnya. 그때 조코이 대통령이 그때 당선 초기인데 제가 국회 그 위원장으로 방문해서 saya datang sebagai ketua National Assembly dari Korea Selatan. Waktu itu. 지금보다 훨씬 젊었을 때. Ini masih muda ya, ditonton di dalam. Sama-sama muda. Iya. Ya Pak Kim saya kira usianya seumur sama Pak Jokowi ya. Jokowi 대통령 훨씬 젊으시네. Pak Jokowi lebih muda, jauh lebih muda. Oh, berarti Pak Kim ini terlalu banyak menggunakan skincare ini pasti, sehingga lebih muda. 피부 관리를 많이 하셨나? 우리 저기 충청북도에서 우리나라에서 화장품을 두 번째로 많이 생산하는 곳이기 때문에 앞으로 계속 보내드립니다. 내년 선거 때까지 계속 saya akan kirimkan kosmetik Korea di provinsi Chungcheong Utara untuk memproduksikan kosmetik dari secara besarnya itu kedua. Kedua provinsi terbesar dengan Indonesia를 많이 저는 방문했고 특히 자카르타를 많이 방문했는데 지금 이제 인도네시아하고 한국 사이에 교류가 새로운 단계를 맡고 있다고 생각하는데 그때는 여기에 이제 목재라든지 섬유 또는 신발 이런 쪽에 그 도자기 이런 쪽에 이제 진출을 했는데 최근에 와서 이제 전기차 또 배터리 뒤에 들어가는 그 소재 어떤 또 KCC 같은 그런 대기업들을 포함해서 이제 대한민국 경제의 그 투자가 지금 인도네시아에 집중되는 그런 상황이기 때문에 이번에 주지사님과 우리 충청북도는 물론이고 대한민국과 인도네시아의 관계가 더 활발하게 이루어질 것으로 기대합니다. Yang saya ingin menjelaskan, menurut saya itu hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia udah menyambut tahap baru. Soalnya kemarin dulunya Korea Selatan investasi lebih fokus ke kayu atau tekstil atau lebih ke kerami atau jadi yang lebih ke pabrik-pabrikan, tapi sekarang udah menuju ke EV atau baterai. Baterai pack seperti itu dan KCC seperti KCC perusahaan yang besar yang sudah mulai masuk ke Indonesia untuk investasi dan secara keseluruhannya juga dari investor dari Korea Selatan itu sangat fokuskan kepada Indonesia untuk investasi dan saya berharap dengan kesempatan ini bisa meningkatkan kerjasama antar kedua negara lebih meningkat. Ya tentu saja. Kami dari Provinsi Jawa Tengah menyambut baik. Tadi saya ceritakan hubungan kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan para pengusaha Korea Selatan yang ada di Jawa Tengah sangat akrab sekali. Maka pada saat perayaan ulang tahun negara 15 Agustus di Korea Selatan dan 17 Agustus di Indonesia, kami merayakan bersama-sama di Semarang. Maka kami akan lanjutkan kerjasama ini. Nanti kita akan tanda tangan perpanjangan kerjasama antara Chungcheongbukdo dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja kami ingin meningkatkan kerjasama di luar industri maju. Saya juga akan mendorong pengembangan industri kreatif. Ya, Pak Duta Besar pernah menyampaikan kepada saya waktu itu potensi industri kreatifnya bagus dan kita akan belajar dari Korea Selatan. Film, kemudian K-pop, lalu ada kosmetik yang tadi disampaikan dan tentu saja ini menarik. Sebenarnya bulan ini saya kepingin ke Chungcheongbukdo. Sebenarnya sudah dijadwalkan, tapi ternyata Pak Gubernur datang lebih dulu. Jadi nanti kita akan coba perpanjang kerjasama dan kita akan mengevaluasi untuk bisa menambah sektor-sektor yang lain untuk bisa saling mengisi sehingga hubungan antar dua provinsi ini jauh lebih baik. Kami akan coba untuk membuat kunjungan balasan. Ya, itu menjadi hutang saya kepada pemerintah Provinsi Jeonjongbukdo yang saya siapkan. Jadi saya sudah kepingin sekali ke sana. Jadi staf saya tadi menyampaikan harusnya bulan Juli ini Pak Gubernur, Pak Ganjar berangkat, tapi ini Pak Kim, Pak Gubernur datang lebih dulu. Gitu. Saya ada makanan kecil ini dicoba semuanya, silakan. Ya, it's a snack ya. Ini apa ya? 여기가 G20에 들어가 있는 거죠? 네, G20. 인도네시아는 세계에서 인구가 4번째로 많은 나라로 또 G20에 들어있는 아주 정치적으로 중요한 곳인데 여기에 그 수하루토 대통령이라는 건축한 그 지도자가 계셔서 우리는 젊은 시절에 그 제3세계의 무슨 이런 말을 인도네시아의 그 지도자로부터 들은 적이 있고 인도네시아는 정치적으로도 굉장히 중요합니다. Saya dengar Indonesia adalah Indonesia adalah negara yang sebagai menanggung jawab sebagai tuan rumah untuk G20 tahun G20 dan secara jumlah penduduknya juga keempat di dunia negara terbesar. negara, salah satu negara terbesar, dan ada juga pimpinan namanya Soekarno di Indonesia, dan saya begitu dengar semua hal-hal ini saya pikir Indonesia itu sangat penting dari secara politik dunia. Ya. Dan itulah yang Pak Presiden Jokowi sekarang menyiapkan strategi baru untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan lebih tinggi. Maka buat Indonesia, Korea Selatan menjadi mitra yang penting, yaitu meningkatkan kerjasama khususnya dalam industri teknologi tinggi. 윤석열 대통령으로부터 여기 인도네시아에 대해서 인도네시아가 중요하다는 말씀을 제가 들은 적이 있고, 특히 이런 방산업, 국방 분야에서의 협력과 또 인도네시아가 한국과 앞으로 굉장히 전략적으로 중요한 곳이라는 말씀을 여러 차례 회의에서 하는 것을 들은 적입니다. Saya ingin menyampaikan Presiden Yoon Suk Yeol, Presiden kami sering sekali menyampaikan kepada para pejabat tinggi di Korea Selatan bahwa Indonesia itu negara mitra yang sangat penting, karena kami sudah kerjasama di berbagai bidang seperti industri pertahanan, khususnya untuk keamanan juga, pertahanan juga, dan seperti KF21 dan kapal selam juga di antara kedua negara. 현대 자동차가 과거에 여기 상용차 공장을 여기서 만든 적이 있는데, 수십 년 동안 이 동남아시아의 현대 자동차 공장을 어디다 지어야 될 것인가에 대해서 고민이 많았는데, 제가 여기 인도네시아에 져야 된다고 계속 주장을 해왔는데, 이번에 와보니까 전기 자동차가 여기 들어오게 됐어요. Dan saya secara pribadi untuk di dalam hal pembangunan pabrik Hyundai Motor, Hyundai mobil sekarang udah ada pabrik Hyundai mobil di Indonesia, tapi sebelumnya Hyundai mobil bingung sendiri mau membangun pabrik di mananya, khususnya di Asia Tenggara. Dan saya yang merekomendasi harus bangun di Indonesia. Yeah. Dan mobil Hyundai, khususnya yang Ioniq, sangat laku sekali. Bahkan banyak orang dari Indonesia mesti menunggu cukup lama. Dan saya pakai mobil Ioniq 3. Ioniq 3. Dan ini adalah bagian dari strategi transformasi, energi transformasi masa depan, energi transportasi masa depan. Ya, karena kami punya banyak sekali nikel, dan tentu saja ini bahan dasar untuk pembuatan baterai. Dan hari ini Presiden masih di Australia, bekerja sama dengan Australia untuk mengembangkan baterainya, karena di sana ada produk litiumnya, sehingga litium dengan nikelnya akan kita kembangkan. Ya, Pak Gubernur, terima kasih sekali, dan kita akan tanda tangan perpanjangan kerjasama, mudah-mudahan. Ya, sekarang. Different side. Korean, okay, it's okay. ya begitu. Data heads as someone signed. Ganjar Pranowo Pak ini Pak. Oke. Bisa sambil ditunjukkan ini. Oh, iya. Sambil. Aduh sehat. Oke. Saya memberikan papat wayang di tokoh yang apa namanya melekat yang mampan, yang berilmu, yang sopan, yang karismatik. Like you. Thank you. Oh ya ya ya. And I have once more. This is batiks, something like this. Yeah. It's more expensive than. Besok di sana kasih lagi ya. Ya, bagus yang bahannya ini. Biar coraknya. Yes, for you. For you, for you. Thank you very much. 저희 화장품입니다. 이니 untuk 예쁘냐? Oh yeah, yeah, yeah. Oh, my wife? Okay, thank you so much. Yeah. Oh, is it a cosmetic? Yes. Yes, okay, thank you so much. This is some of information about the Silver Java investment. 투자에 관련된 책자입니다. Okay. Saya sangat senang dan saya melihat Pak Gubernur sangat capek. 되게 감사하고 초대해 주셔서 감사하고 지금 되게 피곤해 보이셔서 semoga istirahatnya nyenyak, tidurnya nyenyak ya. 편안하게 주무십시오.